Oke, teman-teman, kita ke dasar berpikir satu endemen ya, part 5. Dasar berpikir supply and demand part 5, kita bertolak ukur di money management. Ya, why money management? Karena menurut saya, apapun bidangnya, tanpa manajemen yang bagus, nggak akan bertahan baik. Nggak akan bertahan yang cukup lama, teman-teman ya. Nah, dari sini timbul ya, timbul bahwa sebuah manajemen itu adalah menjadi pilihan untuk mengetatkan dan membuat sebuah bisnis itu berlangsung lebih terukur dan teratur. Nah, kalau saya bilang, Anda tahu ya, S&D, supply, dan demand berbentuk base. Ya, teman-teman, berbentuk base. Rally base drop. Drop base rally. DBR. DBD. Dan apa teman-teman? Rally base drop, drop base rally, DBD, dan RBR. Ya. Base. Nah, dalam pemikiran saya sendiri, base ini adalah ukuran seberapa kita siap menerima risk yang berpotensi muncul. Ya, teman-teman ya. Jadi, saat kita bicara market rally, kalau dia bikin base, ya, kalau market tersebut drop ke bawah ya, teman-teman, pastikan dulu ada low, ada lower low, ya. Waktu harga pullback ke area base ini, ya teman-teman, pullback ke sini, baru kita akan melakukan sell. Mengharap market akan drop ke bawah. Nah, ya teman-teman. Berarti dari potensial saat Anda sell di sini, ya, base ini saya kasih warna pink ya teman-teman. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu apakah base ini break ke atas, ya, atau setelah menyentuh base lalu dia turun, ya. Jadi di sini ada yang namanya risk. Jika break, ya teman-teman, akan muncul resiko jika base ini break, lalu akan muncul reward jika market merespon base dengan baik. Ya, akan muncul yang disebut dengan risk dan reward. Ya. Risk dan reward ini ya yang membuat kita berbicara money management. Pastikan ya, risk dan reward tidak timpang. Tidak timpang bagaimana? Besar risk daripada reward. Itu lebih berisiko. Ya. Besar risk daripada reward ini yang cukup berisiko, teman-teman. Nah,
kita bicara di sini risk kita. Misalkan base ini risknya 50 poin. Kita bicara base ini risknya 50 poin. Saya cut di sini. Ya. Base ini berisiko 50 poin. Nah, seberapa besar Anda berani menanggung? Ya, ini kita bicara enggak cuman poin saja. Tidak hanya poinnya. Tidak hanya poinnya, tidak hanya pips-nya. Ya, teman-teman ya. Tetapi kita bisa nilai sesungguhnya risk tersebut. Dari risk tersebut. Nilai sesungguhnya dari risk tersebut. Nah, memang yang kita tahu nilainya 50 poin. Tetapi modal kita bukan poin. Modal kita satuan US dollar. Ya, teman-teman ya. Modal kita satuan US dollar. Ini harus kita tahu ya, teman-teman. Makanya saya selalu bilang risk per trade. Supaya lebih jelas atau lebih konkret. Konkret bahasanya. Ya. Oke. Saya kasih warna merah. Oke, teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, apakah Anda seorang trader yang bicaranya dalam arti bukan bicara ya, ya yang Anda bicara tentang risk by point ya dan risk by percent. Ini cukup berbeda. Misalkan teman-teman punya modal 1000 dolar. Ya. Risk 50 poin. Dan risk 1%. Nah, saat risk 50 poin, ya Anda bicara risk sekian poin, risikonya sekian poin. Apakah Anda tahu berapa lot yang akan entry? Jika risk 50 poin, Anda entry 0,01, risiko Anda sekitar 5 US dollar. Jika Anda entry 0,1, risk Anda 50 US dollar. Saat Anda bicara entry-nya 1, risk Anda 500 US dollar, teman-teman. Ya. Tetapi saat Anda bicara risk 1% dari modal, berarti berapa risikonya di sini? 1%. 1% dari modal 1000. Ya. Nilainya sekitar 10 US dollar. Ya, teman-teman. Nah, dari 10 US dollar ini Anda ketemu. Kalau 0,01 risiko 5% berarti max lot 0,02. 1 kali entry. Ya. Bisa dimengerti ya maksud saya untuk ini ya. Ini di sini ada perbedaan ya, teman-teman. Antara ini dan ini ada perbedaan. Kalau Anda punya risk 50 poin dan enggak punya persentase, Anda akan enggak ngerti. Anda enggak ngerti.
berapa lot yang Anda pasang. Ya, saya sarankan Anda memilih yang ini, teman-teman. Saya sarankan Anda memilih yang ini, yang berwarna hijau. Jangan berwarna pink. Ya. Jadi kalau saya bilang, tetapkan risiko Anda. Risiko Anda harus tetap. Tetap dalam nilai persentase. Anda mungkin tahu ya, setiap pengusaha, ya, setiap pengusaha yang ada, selalu bicara berapa persen growth-nya, berapa persen kemungkinan win-nya, berapa persen. Karena kita sudah bicara bisnis, trading is business, jadi kita bicara persentase. Kemungkinan dari grow-nya dana kita. Kemungkinan dari berapa yang kita kejar. Ya, kita bicara persentase. Ya, teman-teman ya, money management. Jadi bukan lagi ada bicara risk 50 poin. Lalu berapa risiko, berapa lot yang ada entry? Ya paling 0,1. Karena akan berbeda saat ada entry 0,1. Ya. Ini gambarannya kita bicara GPP. Ada entry 0,1 GPP. Ya, ada entry 0,1 di USD JPY. Ini risknya berbeda. Ya. Tetapi kalau Anda bicara risk 1% dari modal, ya sudah berarti patokannya 1%. Ya, itu lebih baik daripada Anda entry ya memang risiko 50 poin ya teman-teman di sini. Anda mungkin entry seperti ini. Sell lagi di sini. Sell lagi di sini. Sell lagi di sini. Atau di sini SL lah. Kecuali Anda memang sudah expert dalam menghitung ini. Total lotnya berapa sampai kena SL semua berapa nilai. Jika hit SL semua berapa risk. Nah. Ini teman-teman. Ya. Jika hit SL semua risk berapa? Ini sudah Anda hitung di awal, oke. Okay. Tapi saat Anda baru, biasanya ini enggak kontrol untuk masuknya di sini. Ya, teman-teman. Kecuali seperti ini, max lot 0,2 satu kali entry. Ya, Anda bisa bermanuver, Anda pecah-pecah. Dari 0,02 ini di sini Anda taruh sel di sini, sel di sini, sel di sini sampai Anda menemukan risk yang jelas. Ya. Itu mungkin akan lebih memberikan Anda pencerahan dalam menghitung nilai risk tadi. Ya, teman-teman. Jadi imbauan saya, pastikan bahwa risk itu konkret. Ya, konkret itu nilainya berapa terlihat. Seperti itu, teman-teman. Enggak ambigu lah. Enggak bingung. Ya. Karena saat Anda bicara 1.000, Anda bicara persentase, Anda nggak akan bingung saat Anda punya dana 10.000. Ya, saat Anda punya dana 100.000. Ya, Anda nggak akan bingung karena Anda sudah terbiasa dengan. Memang secara psikologis akan berbeda. 1% dari 1.000 dan 1% dari 10.000, 1% dari 100.000 akan berbeda. Cuman, saat kita bisa mulai dari nilai yang kecil, itu sangat luar biasa. Akan menuntun Anda ke tempat yang lebih tinggi dengan perkembangan yang cukup baik.
ya. Ingat, semua pasti bermula dari kecil dan mulai scaling up, getting bigger, berkembang dan berkembang. Jangan putus asa. Jangan nyerah kalau Anda, aduh saya trading cuma kecil-kecil terus, enggak apa-apa, no problem. Pasti akan ada waktunya di mana Anda akan pegang modal besar. Apalagi Anda konsisten di situ. Modal kecil, konsisten, dan bertumbuh. No problem. Salah satunya pilihan Anda bisa jadi master copy trader. Oke? Okay? Oke, okay, teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Ya. Pastikan resiko Anda jelas atau konkret. Sebelum Anda masuk ke market. Jangan hanya bicara poin saja, tapi bicara poin dan presentasi. Jadi Anda akan tahu lotnya berapa. Ya. Thanks for watching. Sukses selalu dan God bless.